Pak, ternyata emang gak segampang itu yang namanya jualan. Apalagi nih Bapak kan masih istilahnya dagang kacang keliling. Masih belum ada spot yang pasti gitu. Dan ini lumayan banget ngangkat gerobak dari rumah Pak Casmat ke arah sini aja aku udah ngos-ngosan. Waduh, Dik! Pak, Bapak dicariin kemana-mana tadi, Dika. Ada Kak Indra, siapa tau aja dia mau ngeborong. Gimana? Ya. Kak Indra. Ya. Tadi kan aku udah muter-muter, Kak. Baru dapat 20.000. Alhamdulillah sih, Kak. Udah, mendingan aku bantuin aja. Sini. Beli. Aku bantuin. Nggak usah. Kita berdua yang jualan ya, Pak, ya. Kita berdua ya. Beneran mau bantu ya, jualan? Ya, yuk. Kak Indra mau bantuin jualan juga. Siap, Pak. Bentar ya, Bu. Permisi. Bentar ya. Kakak jangan situ, Kak. Sini, Kak. Kacang Pak Casmat. Hati-hati, Dik. Lihat di depannya, Dik. Aman. Yuk, 1, 2, 3. Agak ngebutan. Stop. Oh. Nah, ini kan banyak mobil nih. Biar gampang, kita udah bungkus-bungkusin, tawarin di pinggir jalan. Ayo. Ayo. Kamu udah lemes banget, Pak, jualan kacang. Tapi saya nggak boleh patah semangat. Bapak aja bisa, kenapa saya nggak bisa? Apalagi saya malu. Saya masih muda, tenaga saya masih banyak. Saya harus lebih semangat lagi seperti Bapak. Oke, ayo Dika, jangan males. Ayo Dika, bisa. Masih bisa jualan. Ayo, ini buat Bapak. Pokoknya harus bisa jualan. Semangat! Tuh kan, bener kan kalau ada semangat langsung aja beli. Ada yang mau beli kacang? Asik! Mau beli berapa, Dek? Beli 4.000, satu kacangnya 5.000, Dek. Ya, beli satu. Oke, ini satu. Hah? Dua. Oh, iya. Tunggu sebentar. Bapak mau beli berapa? Pak Haji mau beli kacang. Ini 20. Beli 20! 20! Benar, Pak. Benar. Alhamdulillah. 20. Aduh, Bapak, tunggu sebentar. Saya akan bayar 20 ya, Pak ya. Bapak, lu bungkusin. Iya, 20. 20 kacang, ayo. Ada Pak Haji. Tadi aku langsung coba tawarin, Pak Haji mau 20 bungkus. Oh, 20 bungkus. Laris dagangan. Ini Pak Haji Hasib, kenalin ini yang jualan kacangnya. Beliau namanya Pak Casmat. Kenal. Oh, udah kenal. Nih, Bapak Haji beli 20 bungkus. 20 bungkus. Alhamdulillah. Dika terima uangnya, ini aku nanti anterin Pak Haji. Iya. Alhamdulillah. Ditambahin lagi. Alhamdulillah Pak Haji, makasih Pak Haji. Semoga makin banyak rezeki, sehat selalu ya Pak ya. Nih Pak Haji ini juara banget. Oke Pak, saya antar ke sana ya Pak, ini ya Pak. Bagiin aja. Hah? Oh gitu, bagi-bagiin. Bagiin aja. Waduh, Bapak nggak mau di rumah. Oke, cukup Pak. Alhamdulillah, Bapak terima kasih banyak ya Pak ya. Makasih ya Pak ya. Aduh Bapak, alhamdulillah. Misi Dika berhasil. Tantangan selesai dengan baik. Bapak, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Gimana, dikasih modal lagi juga ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ih, tos dulu dong. Dikasih modal Pak Haji. Aduh. Bapak, ini ya, kalau saya mah percaya Dika, ya. Kalau orang baik selalu dikasih jalan. Ya, apa? Bapak kan orangnya baik, Bapak orangnya sayang keluarga, makanya banyak orang yang sayang sama Bapak juga tuh ya. Cara Allah buat kasih kita rezeki itu dari banyak cara Pak, termasuk dari Pak Haji tadi ya. Alhamdulillah. Kita punya 1,5 juta rupiah. Ya, 1,5 juta. Tapi Bapak harus beliin keperluan buat di rumah. Kita kasih waktu, tapi nanti Dika bantuin Bapak ya. Dika pegang uangnya. 1,5 juta. Sekarang tugas kita adalah belanja buat Bapak Casmat. Naik angkot ya Pak? Naik angkot. Ya, kita ikut Bapak ya, Pak. Ayo, let's.